Duh, panas banget ya. Pesanginnya mati. Pesanginnya mati. Iya. Oke, teman-teman semua. Okay, selamat iya. Hari Raya Idul Adha. Iya. Gue gak sempat nyate kok. Iya. Bokin masuk rumah sakit. Iya, itu dia. Minta doanya buat teman-teman. Minta doa ya. Bokin gue, bini gue kena DBD. Saat ini masih dirawat. Nanti selesai syuting gue kesana lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah order Sorento. Ini luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali, ratusan kita kirim. Nah, ini kita dapat lagi nih, Sorento ada 8 bus lagi masuk. Betul. Udah, itu sisa stok terakhir. Ya. 100, berarti 8 bus itu 160 piece ya. Betul. Sorento 4.000 dan 5.000. Ya, 4.000-nya... Mana udah gue bongkar kan ya, 4.000-nya Pego, 5.000-nya 155. Salam dulu. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam bajikan buat kalian semua. Semoga rezekinya lancar. Amin, Kong. Amin, ya. Amin. Ini bulan haji biasanya bulan kawin, iya, bulan orang merit ya. Iya. Selamat bagi teman-teman yang menempuh hidup baru. Iya. Semoga menjadi keluarga sakinah wadah warohmah. Iya. Dan buat teman-teman semua rezekinya lancar, selalu amin. Disehatkan badannya. Amin. Oke. Nah ini kita dus-dusan di sini masuk untuk Sorento tadi udah gue informasikan. Sorento ini masih ada stok sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 6, 7. 8 dus. 8 dus, tadi datang lagi 8 dus. Jadi sekitar... kurang lebih 160 piece lagi. Jadi gas aja. Iya. Ya. Sorento lagi murah nih. Banget. Harganya gila-gilaan. Tapi sebelum itu Kong ya. Sebelum kita ke spill barang yang lain. Nah gue ada relik juga. Ini gue pukul rata harganya 120 ribuan. Serius? Nah, iya serius. Nah gue cek dulu nih. Aduh. Gue cek dulu. Oke. Ini semua pukul rata ya. 120 ribuan. Nanti gue coba ini males banget buka-buka dusnya lagi karena terlalu ini ada itu apa? Winter sama spring. Nah, jadi ada dua nih. Ukurannya, ini kebetulan ada ukuran yang kecil-kecil nih, Kong. Ya. Untuk winter, ini total semua rata, mau ukuran gede, ukuran kecil harganya sama 120 ribu. Gila lo edan lo. Nah, winter itu ada ukuran 2.000, 2.500. Ya, 2.000, 2.500, 5.000 dan 6.000 winter. Ya, nanti akan gue spill. Ini ada ukuran 2.000, 2.500 untuk new winter. 5.000 dan 6.000. Sama harganya rata 120.000. Edan ya, relik lagi edan. Terus ada new spring. New spring ini ada ukuran 1.000, tapi 1.000 stoknya cuma dikit, cuma 20 biji. Ada 2.500, 4.000, 5.000 dan 6.000. Oke. Nah ini kita coba spring new spring dulu nih, kita bongkar deh. Nah karena kita mau bongkar reel gila nih. Habis ini kita mau bongkar reel gila. Nah ini new spring ukuran berapa nih? Ini menggunakan 7 bearing system, graceful design, smooth micro adjustable drag system. Ini ukuran 2.500. Wah pas banget buat lelean nih. Nyimasan dong? Nyimasan ya. Oh lele lah, lele nyimas bisa lah ya. Ya kuat ya. 120.000 relik. Original Korea. Nah ini new spring yang kayak gini nih, cuma 120.000, 1.000 yang 1.000, harganya 120.000 ada ukuran 1.000, 2.500, 4.000, 5.000, 6.000, harganya sama, 120.000. Gak dibeda-bedain. Gak dibeda-bedain. Ya, ini yang 2.500 nih, mau nyari relik kecil. Ya kalau mau cari ukuran kecil, inilah spring ya. 120.000, nah, new winter. Nah ini pernah kita jual nih, new winter nih. Nah, cuman waktu itu jualnya Peguan ya. Sekarang Pegu malah dapat Sorento. Gila loh, Sorento. Nah, ini new winter tuh, yang kayak gini. Sama original made in Korea. New winter ini ada ukuran 2000, 2500, 5000 dan 6000. Oh, ada ukuran banyak, kecil ya. Ratusan stoknya. Diobral di 120.000 aja. Tuh. Ya. Bearingnya, bearing sistemnya itu bearing tertutup. Ya, punya duit 120.000. Pakai relik aja. Benar. Aman udah. Ya, setidaknya lu dapetin harga spesial aja. Spesial. Ya. Ini malas bongkar-bongkar nih. Banyak-banyak banget ya, puyang. New winter, winter. New winter yang 2000 nih. Winter 2000, new winter 2000. Spring, winter. Nah, tuh 2000-nya tuh. Lagi puyang, barang ini patril. Winter nih. Winter tuh. Oh, winter tuh. Ya,
Sama 120.000. Kalau mau cari ukuran kecil bisa lah. Ya, 120.000. Ya. Pokoknya semua ukuran ya, mulai dari ukuran 2.000, 2.500, 5.000, 6.000 itu cuma 120.000 tuh ya. Enggak beda-beda. Benar-benar dibuang obral. Ya, harga yang sama. 120.000. Mau enggak? Monggo. Boleh, silakan ya. Monggo lah. Ya udah jelas nah, ya. Orang banyak loh, enggak usah khawatir ya. Gua enggak mau spill-spill lagi yang lain di sini. Gua akan coba spill salah satu produk yang gue bilang luar biasa, ini calon viral abis ini, Kong. Kenapa dibilang viral abis ini yang kemarin udah gue coba spill di Facebook gue, ya. Ini barangnya dus-dusan. Ya, kita buka dulu. Ini adalah salah satu inovasi terkeren kalau gue bilang. Tuh, isi sedus, ada 20 biji, ya. Ini ukurannya kita ambil satu-satu aja deh. Perukuran ya? Perukuran satu-satu. Oke, ini ada ukuran pertama, ukuran tunggu. Ukuran 3.000. Geser dulu, Kong. Ini benar-benar baru, new banget ya, bakalan viral. Nanti kalau udah viral pasti harganya naik. Sekarang di dapur mancing kita gila-gilaan harganya, kita jual dengan harga yang di bawah pasaran, bahkan ini kita jual malah harga grosirnya sama teman-teman. Yoi. Ya. Nah, ini setelah gue baca speknya, ini speknya gokil. Wah, spek dewa ini, gila loh. Gokil ya. Karena selama ini kan real berkutat di SW ya. Betul. Berkutat di seal. Ya, tuh. Ya, bisa lagi. Berkutat di seal, tapi ini terus terang aja luar biasa keren. Asli. Berkutatnya bukan di seal lagi. Asli. Dan gue kaget, bahkan kalau real yang spesifikasinya kayak gini, itu harganya di atas gope lah ya sebenarnya ya. Iya. Kalau ngikutin spek ya. Ngikutin spek di atas gope. Nah, ini ada lagi yang ukuran 6.000-nya, Kong. Tuh. 6.000 udah. Sedus juga. 4.000. Tuh, sekarang sedus juga. Sedus juga ya. Ini yang terakhir yang 2.000-nya. Sedus juga. Banyak. Ini buruan dah, lu order. Kenapa? Kalau udah gua... Makanya gua bilang, kita dapur mancing cari reel-reel pilihan ya, Kong. Iya. Pilihan yang gue bilang spesifikasi sih nggak masuk di akal dengan harga segitu. Bener. Makanya gue bilang ini speknya gokil. Kenapa gue bilang speknya gokil? Karena harganya nggak sesuai. Nggak sesuai, nggak masuk di akal. Nggak masuk akal. Ya. Dan ini baru dapur mancing launching ya. Iya. Ya. Oke. Ini adalah Kapten Verbia. Betul. Kapten Verbia. Ukuran 2.000 ya. Tersedia ukuran 2.000, 3.000, 4.000, dan 6.000. Ya. 2.000, 3.000, 4.000, dan 6.000. Untuk 2.000 dan 3.000-nya, itu rasionya HG. High gear, 6.2 banding 1. Gede rasionya. Untuk bearingnya ada 6 plus 1 ball bearing. Ya. Beratnya itu, untuk ukuran 2.000, 268 gram, 3.000, 278, 4.000, 383, dan 6.000, 399 gram. Gila. Nah, dragnya di sini, di kardusnya ini, untuk 2.000 9 kilo, 3.000 10 kilo, 4.000 13 kilo, dan 6.000-nya 15 kilo. Gila. Apa sih yang istimewa dari reel ini? Yang istimewa adalah dia menggunakan Axis Spin. Yeah. XF. Nah, XF-nya ini nih. XF-nya ini nih. Sama ASDC. Yaitu otomatik. Apa nih? Otomatik. Gue mah nggak kelihatan. Sensitive Drag Control. Wow. Gitu. Nah, high grade Kapten Verbia. Kayak gimana sih? Kita spill aja langsung. Dan gue yang demennya ini lagi. Oh, ini ada. Ini ya, Kong. Ya, ada bonus ininya ya. Ini di ada seal-seal, bonus seal. Ya. Sama dia punya, apa namanya? Spasi. Dimana ini digunakan untuk apabila benangnya numpuk di atas ya, lo tambahin ini ya. Kalau numpuk di bawah kurangin ininya. Ini udah ada ininya juga nih, bonusannya. Oke, geser dulu ininya. Oke, ini ada ukuran 2.000, 3.000, 4.000, dan 6.000. Dan satu lagi, desainnya ini Stella, Kong. Asli. Desainnya desain Stella. Gue bilang Stella. Desainnya bukan desain cuma 200-an, Kong. Stella KW Super. Tapi dia punya spesifikasi real mewah, Kong. Iya. Ya kan? Iya. Spesifikasi real mewah. Terus terang aja.
Ya, pertama kenapa gue bilang spesifikasi reel mewah? Nanti akan gue bongkar, gue akan kasih tahu. Nah ini cuttingannya cuttingan Stella, ya, ya mirce-mirce lah kayak Stella ya. Ya. Dan lo tau nggak ini? Nah, ada jendolanya. Gila lo, reel harga 200 ribuan. Iya teh dari tatakan ininya lo bisa tahu dong. Iya. Seperti apa dia? Bukan cuma sekedar biasa-biasa aja. Waktu itu kita pernah bongkar salah satu merek yaitu G-Tech ya. Ada giniannya ternyata dia nggak womso. Padahal harga di atas sejuta. Terus terang, harga di atas sejuta. Tapi ini harga 200 ribuan. Ya. Gue nggak bisa buka harga di sini. Terus terang aja karena ini real baru banget. Ya nanti lo tanyain aja harganya berapa. Yang jelas kita lebih murah dibanding dengan online. Ya. Karena pertama, ya flippernya aja. Garing kong. Garing. Ini kalau keripik-keripik tempe ini. Ya, iya. Asik. Ini rasio 6. Untuk 2000 rasio 6. Ini 2000. Lu bisa ngebayangin enggak ya? Di ya, 3000-nya. Di atas rata-rata dari biasa ya. Eh, ini 4000, sorry ini 4000. Nah, 3000. Pas banget buat kalian. 3000 milik kok. Asik ya. Gua senang dia ini mas smooth banget kok putarannya kok. 3000. Enggak enak ya? Panas ya? Ngeri bahasanya nih. Ngeri lu. Enggak, ini ngeri lu. Speknya asli ngeri sumpah gua bilang. Asli. Eh, jangan ngomong sumpah. Garing. Asli ngeri. Kenapa ngeri? Pertama clickernya garing banget. Garing banget. Itu yang pertama. Itu nanti buat sebelah lu gue, pasti lu kaget. Aduh, kan? Gila lu katanya anjing. Semua kurang gila, ajar ya. Kalau kata si itu speknya anjing banget. Ya, gitu ya. Gue sampai terus terang pas kemarin gue pegang ini real, akhirnya gue posting dulu di Facebook. Ini gue bilang yang bener loh. Iya. Sampai gue make surein. Gue make surein dan gue bongkar di situ. Gue make surein, gue bongkar, gue liat. Iya loh. Nandain iya. Banget kalau ini real bukan nyari 200-an lah kurang lebih begitu ya. Kasarnya kapten kalau mau jual di angka 400 juga masuk worth it gitu masuk, loh. Angka GoPay juga worth it. Karena apa? Dari ininya, karena real-real di range harga segini, itu nggak ada yang berani ngasih spek seperti ini. Betul. Gue sih bilangin doang. Nggak ada yang berani ngasih spek seperti terlalu ini. Terlalu berani. Karena gini, selama ini kan real-real itu hanya berkutat di seal. Betul. Berkutat di anti magnet itu gara-gara dapur mancing itu barometernya jadi kejauhan ya. Kejauhan gila loh sampai akhirnya yang nama ekspektasi orang tuh kayaknya gimana gitu dan tiba-tiba kapten ngeluarin reel yang kayak gini ya ampun anjrit tuh bilang pengajar lah ya pengajar tapi seenggaknya bukan gua udah tahu lu pasti kaget bukan gua ngomongin ya yang 3000-nya nih asli harga nanti lo tanya admin aja gua stok banyak ya harga nanti tanya admin aja karena di sini mohon maaf gue nggak bisa buka harga yang jelas harga kita lebih murah dibanding online itu aja ya ini launching pertama di kita ya ada ukuran 2000 rasio 6 3000 rasio 6 ada ukuran 4000 rasio 471 ini rasio ringan kalau gue bilang dia 471. Untuk kelas berat ya dan untuk ukuran 6000 rasio 471 juga sama ya. Sama itu gue salut loh dia bisa ngasih kapten gitu Febri ya. Ini Stella KW super asli. Cuy asli. Tapi harganya anjing banget nggak sopan lo harganya lo oke kita akan bongkar ya teman-teman akan lihat sendiri kita bongkar yang 3000 boleh ya kita bongkar yang 3000 ini yang 2000 ini yang 3000 ini berapa ini 2000 ini 3000 taruh dong oke. Pertama kita bongkar di sisi bagian ininya dulu. Ini barang-barang baru, penasaran lo ya. Nah ini sealnya ada di sini. Ya, lihat, ini sealnya ada di sini. Ini kalau lihat dari penampakan logamnya ini stainless yang anti magnet. Betul. Nggak perlu pakai dibuktikan lah ya. Seal dikasih lihat ya. Kan? Ini sealnya. Sealnya jadi adanya di pinggir sini. Ya. Jadi ketika nutup gini, ya, ngeplak. Nutup gini, ngepas. Set gitu, nutup di sealnya tuh rapet di sini ya, di pinggirannya. Air nggak gampang masuk. Yang kedua, dia punya ini kayak gini, ya. Oke, kita buka di sini. Ini kayak real-real mehong deh ya, real-real mehong. Dia memang, aduh. Tapi speknya goblok gitu. Mempertaruhkan. Ya, kelemahannya kuat, mungkin dia belum pakai carbon drag washer, ya. Ya iyalah kok. Ya, terus dia punya drag washernya ini nih, stainless nih kok. Iya. Kayaknya anti magnet kayaknya. Kelihatan, ya anti magnet lah. Kelihatan kok dari logamnya. Kelihatan logamnya sih. Magnet gua kemana sih kampret? Ya, itu. Ya. Itu. Kelihatan banget. Baru masih pakai felt kayak gini, tapi udah ada apa namanya? Lumasnya. Lumasnya jadi dia nggak gampang. Oke, dia bukan pakai karbon, ya.
karbon kamu, wah karbon kamu nggak tahu, ini kanvas juga cuman dicat. Nah ini yang tadi bonusannya nih itu, ya. Jadi gue bilang kalau misalnya ininya gimana juga. Dia black ya. Nah, ini ada penutupnya juga. Biar dia tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, kita bongkar kong. Rapi dia. Screw in power handle. Iya. Pada umumnya kong ya. Jadi kalau kayaknya tuh kalau belum screw in kayaknya perlu. Enggak, teman-teman pengen nyari real screw in yang spek ajib ya ini. Ya boleh lah ya. Lu hati-hati ini kong. Ini harganya enggak sopan loh. Gua kasih bocoran sopan. Ya. Ini enggak sopan banget loh ya. Udah kisaran 200-an lah ya gitu deh. Udah lah gitu. Setelah lu tahu nanti dapat informasi dari admin. Lu buru-buruan nih. Biasanya kalau udah viral di kita, karena terus terang aja nih, ini bakalan viral real ini. Iya, bakalan viral. Ini bakalan viral, bakalan gila-gilaan. Ya, ini ada ininya nih. Untuk supaya air enggak masuk ke sini. Iya. Ya. Mungkin dia balancing juga. Seal 2 udah. Seal 2 katang tang tang. Oke. Ini coba kita ini kita buka di sini dia pakai bearing apa buat teman-teman biar lihat. Ah lo ketemu nggak tadi tentang tadi ada di situ lo gimana sih? Oh, serius nih? Iya. Oke. Ke bearing satu bearing di sini. Iya. Ya. Kelihatan bearing. Satu bearing di sini ya. Oke satu bearing di situ. Oke. C. Oke, kita buka bagian sininya. Ada apakah di dalam sini? Nah, itu. Oke. Oke. Ya, ini juga tebal. Oke. Dan dia udah pakai besi seperti besi ini. Ya. Jadi dia enggak plastik lagi ya. Dan kita buka bagian dalamnya, Kong. Yoi. Kita buka bagian dalamnya, Kong. Oke. Gue suka ini. Gue suka kok. Gila lo kan. Gile lo bro. Tuh. Keras. Rigid tuh. Keras gue bilang. Ini yang gue suka dari yang salah satu dari produknya dia ini apa. Dari Eril ini ya. Keras sih. Dia punya. Speknya anjim banget. Gitu ya. Gue bilang. Gue kalau gue ngomong agak kasar. Tapi gak masalah gini kong. Harganya itu yang gak masuk akal nah. Dengan spek yang seperti ini. Nah. Gitu. Udah bagian-bagiannya dia. Salt water ya game radio, lah ya salt water game lah ya bagian-bagian kayak dakwasernya dan iya. Lain-lainnya nah. Itu udah pakai yang bahan tahan karat iya. Tuh. Dan dia juga punya ininya pakai ini tuh lihat ya jadi bearingnya tertutup di, ya nggak cuma sekedar dia kasih seal doang untuk iya. Apa air masuk tapi juga di sini juga dijaga banget supaya air juga nggak masuk juga kong tuh bearing. Tuh coba ya. Ini bearingnya bearing tertutup nih kong. Ya, tuh. Dilapisin, dijaga tuh. Banget itu bearing. Bearing tuh. Tertutup dua. Ampun. Ini ampun. One plus one, one ya. Nya, one way-nya tiga. Rapi okay, ya. Ya. Oke. Okay. Kurang ajar kalau kurang ajar kalau gue bilang. Ini spek kurang ajar. Spek kurang ajar. Kalau dulu kan yang punya inovasi itu kan Fugu ya kan. Ya, kan gara-gara kan kita ngobrol gitu. Sekarangnya inovasi terbaru lagi nih Edan. Edan ya. Ini kalau gue bilang ini salah satu produk walaupun anyar ya di launching di kita ya, tapi kalau gue bilang ini udah kurang ajar. Kurang ajar. Spesifikasinya udah kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar kong. Speknya ya. Kurang ajar. Ya bukannya kong. Kita ngebanggain atau apa bukan, tapi seenggak-enggaknya lu tuh dapat kabar baik dari produk dari Kapten seenggaknya dengan budgetnya segitu. Awas kontang, awas kontang, dirapin. Awas kontang. Budgetnya segitu tapi lu enggak akan pernah nguras dompet lu untuk lu cari produk dengan speknya begini lu di atas scope 400-an lah kurang lebih ya Kong ya. Gila gue bilang. Gua lagi aja enggak ada yang pakai ginian. Yo. Ya, kaget lu pas dilihatin. Ini gearnya. Gearnya kayak gitu Kong. Oke. Okay. Ya. Gearnya. Gearnya kelihatan tebal. Tuh, dikasih. Ini bearing tertutup. Tuh. Eh. Ya, kasih lagi bearing. Tuh. Di sini juga bearingnya bearing tertutup. Tuh, kasih lagi bearing, Om. Oke. Okay. Tuh, bearing tertutup lagi. 1 2 3 4 plus 1 ball bearing. Oke. Okay. Nih, bahannya juga rigid. Ya. Rigid ya. Nih, yang bikin dia asik tuh apa? Warm up nih, Om. Anjir. Dia pakai warm up itu. Ya. Kalau dipikir-pikir ya, mana ada loh real 200-an kurang lebih ya. Tuh. Dia udah pakai warm up. Coba, Mbak.
Tuh, ya, lihat enggak warm up? Putar ya, puter deh, puter dong, puter dulu. Enggak, gua buka dulu biar enggak penasaran ya, biar enggak penasaran. Ya, makanya buang, makanya buang. Jangan ragu-ragu ya, lagunya kan biar enggak penasaran kan. Serius amat sih, Kang. Oke. Ini saf-nya. Ya, ini warm up-nya. Jadi muternya dari sini. Pakainya warm up. Enggak sopan, enggak sopan. Real harga segini pakainya ginian enggak sopan. Enggak sopan, Kong. Ini kalau dibilang udah menunjukkan bahwa ini loh gue punya kualitas. Nggak sopan Kong, nggak sopan Kong. Kurang ajar. Kita buka. Biar dibilang nggak sopan, kita buka dulu. Biar jelas ya. Biar jelas teman-teman. Kita bongkar. Womsapnya beneran nggak? Wah gila yang namanya pakai womsap. Bukan pakai ini lagi. Inovasi terbaru, realistik harga segini makanya womsap Kong. Sekali lagi kalau kita ngomong emang enggak sopan, benar-benar enggak sopan. Enggak sopan emang Kong. Emang enggak sopan Kong. Lalu enggak sopan Kong, enggak sopan. Ini warm up. Lalu ini mesti dibuka dari situ. Lalu ada relnya juga. Iya, ada rel. Ada relnya. Terus ini warm up-nya nih, dia nih tuh. Tempel di sini. Terus kita buka pak congkel pakai obeng Kong ini Kong mana Kong? Omsapnya ya, bisa lihat kan ya? Enggak obeng yang kecil ini di congkel gitu. Obeng kecil cari, gua gunting. Ini omsap ini Kong, omsapnya Kong. Ih, ya. Lihat tuh ini. Langsung dia tuh di begitu tuh ya. Oh ya, itu namanya warm up Kong. Oh, naik turun tuh. Ya, warm up tuh. Pakai ini tuh Kong, bukan pakai lokomotif lagi. Jadi di canggahnya sama rel dia, ada rel bawahnya itu untuk pakai warm up Kong. Asik ya. Kurang ajar ya. Kurang sopan ya. Enggak sopan Kong. Semut banyak. Wah, semut banget ini. Ini kalau kata orang Surabaya, tanco. Tanco. Oke. Ya, sekarang kita ngomong kelebihan dan kekurangan. Iya. Kelebihannya banyak. Kekurangannya dia masih enggak sopan sama bearing. Dia enggak sopan ya. Bearingnya dibilang 7, hilang 3. Iya. 4 plus 1. Tapi secara umum dia udah pakai spek yang ini kayaknya udah. Warm up begini ya. Singkatnya di angka 400. Di Speros, kalau Shimano di Speros, Ultegra, di atas 2 juta kalau Shimano ya. Ya kalau misalnya mungkin merek-merek lain itu di atas Gopay ya. Ryobi aja belum berani pakai warm up kayak gini. Ada juga. Ada juga baru sejutaan. Sejutaan. Tapi Kapten, lu 200 ribuan lu pakai ginian. Gila. Udah gitu spesifikasinya semua, speknya semua, SW Kong. Ya. Nah ini gear, kita ngomong gear 3000 Kong. Tebel Kong. Coba lihat, gearnya tebel. Digigir ya. Gearnya tebel Kong. Kuat. Keras. Bagaimana kalau kita. Tek. Jangan dipukul-pukul Kong. Ya ini kan gak gue jual Kong. Yang gue bongkar mah. Nanti kita buat pakai aja Kong. Nanti gue bongkar. Plak. Kuat. Oke. Ya. Kelebihannya banyak. Kekurangannya. Terlalu murah. Kurang ajar. Teman-teman udah sopan. Lihat kan. Ya. Gue bilang tadi mana sini. Ini kan udah dibongkar mana yang tadi. Yang udah dibuka mana? Aduh, 2000-nya. Ini terlalu sopan harganya, Bang. Ya, benar. Yang enaknya lagi dia ada kliknya gini. Kliknya gini. Ya. Garing. Warm up kok anjrit. Enggak sopan. Enggak sopan kok pakai warm up begini enggak sopan. Harusnya kenapa dia ngomong sih? Ini di atas 300 ribuan, nah 350 gitu bisa. Ya. Ya kan banyak kan gini, ketika dia pakai yang lokomotif itu pentolannya tuh jebol Kong. Ya. Rata ya. Ya. Kalau ini mungkin adanya nanti di sininya. Stella aja gininya plastik ya. Plastik beda, teflon. Iya. Warm up cuy. Yuk. Harganya murah meriah barokah. Ya. Nanti tanya admin aja harganya berapa ya, karena rata-rata jual orang di atas 2,5 ya. Kita di bawahnya lah Kong. Ini seenggak-enggaknya menjunjung tinggi bertahannya dompet lu nggak harus keluar banyak. Yang pertama, yang kedua stylenya Stella. Yoi.
Stella, woi bodinya bomsap. Dibilang gaya, masuk. Masuk gayanya anjir lo. Ganteng lo. Ya. Lihat dari bodinya ada gayanya ya. Masuk. Biasanya kan cuma bodinya kelihatan gini doang padahal kagak ya. Ada tuh tet, ya kan gitu ada merek tet, ya kan ada merek tet. Tapi kalau ini benar-benar dia menggunakan bomsap. Betul. Ya enggak. Oke. Kan dibilang kurang aja. Teman-teman lo udah lihat kan semuanya kekurangannya. Satu, dia bearingnya tidak ya, sesuai dengan yang ditulis itu aja sih. Tapi kalau untuk secara keseluruhan dengan harga segitu, ini worth it habis kan. Tapi mungkin nggak ada di sini. Bisa jadi. Oh enggak. Pusingin. Ya dia nggak harusin gleser banget sih ya. Coba. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kita coba open. Gunting. Siapa untuk paten? Paten, enggak bisa. Paten kok? Paten. Paten ini. Ya, takutnya di sini ada gitu ya. Ya udah, 4 udah. Lo ya, nemuin okay. lebih dari itu ya enggak apa-apa. Tapi bonus. Iya. Tapi standarnya memang udah masuk lah untuk speknya. Ya spek segini dengan harga segitu ya. Ya bisa dikatakan kalau dibilang worth it sangat worth it lah. Ya. Kapten ini coba untuk menggebrak pasar sebenarnya. Ya, yang selama ini mungkin kita sudah bosan disuguhi dengan aneka banyak reel yang cuman dikasih seal doang udah teriak SW. Iya. Padahal SW itu saltwater itu adalah brandingnya Shimano ya. Itu dilihat dari materialnya tahan karat tidak gitu kan. Ya, tes-tesnya mengapa menggunakan magnet? Karena magnet itu adalah menarik bahan-bahan yang ferromagnetik. Nah, kalau ini kan non ferromagnetik artinya kadar besinya sedikit. Betul. Gitu. Betul. Seperti itu. Betul ya, banget, teman-teman ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti yang mau order langsung aja. Kebetulan barang banyak, langsung aja ke admin ya. Harganya sama dia di admin. Ya langsung. Lu enggak khawatir pokoknya. Enggak khawatir pokoknya. Ya, lu enggak nyesel. Murce. Lu enggak nyesel. Murah meriah. Cem-cem. Iya. Yeah. Cerokah. Iya, awas. Okay. Nyesel lah gak punya. Makasih mau gue kasih tahu aja sih. Takutnya gini udah viral di kita, kitanya juga malah gak kebagian barang. Kan biasanya begitu. Biasanya gitu. Tapi biasanya begitu. Yeah. Tapi ya di sini gue udah iniin masing-masing 20. Ya. Masing-masing 20 gue desperin buat teman-teman. Ya mudah-mudahan kalau misalnya meledak ini. Ini kayaknya bakal meledak. Dengan harga segitu gila loh. Apalagi dengan kayak gini, capek deh. Gua nggak ngerti, pokoknya gini aja ya. Kalau memang lu di dalam bagian 20 per ukuran, berarti lu orang beruntung. Ya, gitu. Kalau tiba-tiba, push. Ya mudah-mudahan sih ya, dapat lagi. Ya. Tenang. Gearnya, gua nggak tahan, tebel kong. Asli. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan. Order aja langsung ke admin ya, 0816331671. Ya. Jangan rebutan. Ya. Ya, kalau di dapur mancing, kita kasih harga khusus. Mm-hmm. Ya, itu aja. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasar! Ya, lupa nyala. Nyala. Maksudnya.